Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, terkhusus pada siang Kamis hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita di majlis ta'lim ini. Insyaallah apa yang kita lakukan pada hari ini, pada saat ini, menjadi salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah membaca surat Yasin, dilanjutkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi salah satu solawat yang kita baca adalah man mithlu ahmada fil kauni nahwahu badrun jami'ul wara fi husnihi tahu. Fi husnihi tahu. Man mithlu ahmada, adakah seorang manusia yang mampu menyamai Ahmad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi husnihi jami'ul wara fi husnihi tahu. Man mithlu ahmada fil qaumi nahwahu. Adakah manusia yang hidup di alam dunia, baik yang sudah atau telah ataupun akan diciptakan oleh Allah, yang wajahnya memiliki kesamaan dengan wajah Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Tak kata yang sama seperti wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badrun, wajahnya beliau itu diibaratkan seperti badrun. Badrun itu yaitu rembulan. Makanya kalau ada ibu namanya Badriyah, ya. Badriyah itu artinya rembulan purnama, bukan bulan tapi purnama. Siti Badriyah. Jadi aku Badriyah itu bagus. Artinya badr itu artinya bulan purnama. Badrun jami'ul waro fi husnihi tahu. Beliau itu diibaratkan oleh sahabat-sahabat wajahnya seperti rembulan. Suatu hari ada sahabat yang mereka ini berkumpul, sahabat ini sedang berkumpul di padang pasir, di tengah padang pasir di waktu malam, sedang menikmati daripada indahnya bulan purnama. Kemudian di saat mereka lagi asyik duduk ngobrol nyantai, jagongan kata orang Jawa itu, jagongan dia nyantai duduk di padang pasir di malam hari untuk menikmati daripada keindahan bulan purnama yang sekarang ini di Palembang agak tidak indah gara-gara kena asap. Kalau dulu baju kita bau cuko, tapi sekarang baju kita bau asap. Jadi sekarang ini wong luar Palembang kalau nak nyieni kita gampang. Kau dari Palembang ini, nak tahu dari mana? Bawa asap. Nah, jadi ketika sahabat-sahabat sedang duduk di padang pasir menikmati daripada indahnya bulan purnama, tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad datang, maka ternyata perhatian sahabat yang sedang asyik menikmati indahnya bulan purnama itu langsung berpaling, mereka melihat ke arah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serontak mereka spontan sepakat mengatakan bahwasanya wajah Nabi Muhammad itu lebih indah daripada bulan purnama yang kami lihat sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kemudian suatu hari pernah cerita yang sangat viral, yang sangat terkenal, istri beliau yang bernama Siti Aisyah, anak putri daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna itu bahasa Arabnya. Sayyidah itu artinya apa? Tuan. Kalau untuk lanang sayyid tuan, kalau untuk perempuan sayyidahnya nyonya, tuan, sayyid atau sayyidah.
Kemudian dari lafaz sajidah ini disingkat jadi kalimat si siti. Jadi hubungannya sama antara wong Arab sama Indonesia ini mirip-mirip. Kalau wong Arab nyebutnya sajidah, kalau kita nyebutnya si siti. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Madriyah. Kan? Jadi Siti itu artinya pemimpin. Nyonya, baik aku namanya Nyonya. Eh? Mister atau Mrs. Mister atau Mrs. Mister itu kan tuan, tuan kalau bahasa Arabnya sayyid, kalau kita tuan. Kalau Mrs. itu Nyonya, kalau bahasa Arabnya sayyidah. Jadi Siti Aisyah suatu hari di waktu malam beliau ini sedang menjahit. Terkenal ceritanya. Kemudian di saat lagi menjahit, tiba-tiba jagungnya nyampa. Nah ini menjadi sanggahan. Ada omongan bahwasanya apa tidak boleh nyait malam, malam-malam kurang bagus nyait itu malam-malam. Eh kenapa? Kita cucuk maksud itu. Jadi kalau masalah boleh apa tidaknya secara hukum syariat boleh-boleh be. Nyapu malam boleh. Nyait malam lagi boleh, silakan tidak ada masalah. Cuma wong tua kita galak ngelarang, biasanya ada hikmah hikmahnya. Kenapa nyait malam-malam tidak boleh? Kita cucuk tidak terjinga. Kemudian kalau misalnya nyapu malam-malam, ya kalau nyapu malam-malam kan, nyapu malam-malam kurang bagus. Lu kenapa nyapu malam-malam kurang bagus? Karena kaget tersapu kunyit tidak kejingoan, akhir kunyit tebu tebuan, kunyit itu emas. Ya bahasa kita nya kunyit, ya kan? Bahasa lama kunyit itu. Jadi apa namanya Siti Aisyah waktu nyait di waktu malam ternyata nyampak beliau punya jarum. Akhirnya becarian tidak katik lampu penerangan karena waktu itu minyak lampu tua habis. Tiba-tiba datanglah sesosok cahaya yang memancar dari luar rumah Siti Aisyah, yang mana cahaya tersebut makin lama makin terang, makin lama makin terang, sehingga Siti Aisyah bisa melihat jarum yang jatuh tadi. Ditemukan oleh Siti Aisyah, ternyata yang masuk itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang terpancar itu ternyata dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat betapa membahana, betapa istimewa daripada cahaya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Siti Aisyah sangat kagum. Uy, wahai Rasulullah, alangkah indah bercahaya engkau punya wajah. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, wailun, celaka, kata Nabi Muhammad. Celako siapa yang kelak di akhirat idak pacak nyingok gayaku, kata Nabi Muhammad. Celako kaget di akhirat wong yang idak pacak nyingok gayaku. Maka dijawab oleh Siti Aisyah, balik tanyo Siti Aisyah, siapa memang wahai Nabi yang di akhirat kaget tidak bakal nyingok gai engkau wahai Nabi Muhammad? Maka disebut oleh Rasulullah, alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yang mereka ketika mendengar nama, mendengar sifat-sifat aku disebutkan di samping di hadapannya dan dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Nah ini jadi kata Nabi Muhammad, yang tidak akan melihat wajah Rasul kelak di akhirat di padang mahsyar, yang mana di saat itu kita sangat membutuhkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi kita tidak bertemu. Siapa yang tidak bertemu? Yang dionyo bakhil, yang dionyo getabasa, yang dionyo kikir. Bukan getabasa duit, bukan, tetapi pas disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak mudah lidahnya, lisannya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kapan saben, ya saben kita nengen suara apa namanya nama Nabi disebut, saben kita nengen sifat-sifat Nabi disebut, janganlah kita bakhil, janganlah kita berat lidah untuk mengucapkan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Ini diceritakan di dalam kitab Maulid bahwasanya masalah solawat ini, masalah kehebatan solawat.
yang mana sebentar lagi kita bakal memasuki daripada bulan mau bulan Maulid. Dengan lagi sekarang ini tanggal 18 Sofar. Sofar Rabiul Awal, berarti sekitar 12 hari lagi bakal masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ada kejadian yang diceritakan Qala Abdul Wahid bin Ismail di dalam kitab Maulid ini nadona. Katanya seorang ulama namanya Abdul Wahid bin Ismail, karena di Mesir rojulun yasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullam. Di kota Mesir ada seorang lelaki yang setiap bulan Maulid, yang setiap bulan Rabiul Awal dia merayakan atau mengadakan maulid. Dan wakana ila janibihi rojulun Yahudi, di samping rumah wong yang ngadoken maulid ini setiap tahun ada keluarga yang agama Yahudi, laki bini di rumah itu. Maka setiap tahun melihat kebiasaan daripada muslim ini mengadakan maulid Nabi Muhammad, maka si bini nanyo sama si laki yang beragama Yahudi, ngapola tetanggo kita ni setiap tahun ngadoken acara seperti ini, dia maco yang kita tak tahu aku dia bacoannya, kemudian dia ngundang-ngundang ngajak tamunya untuk makan. Maka kata lakinya, mereka menyangka atau berkeyakinan bahwa di bulan seperti ini dilahirkan nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Jadi itu ngapo tetanggo kita ni setiap tahun ngadokan acara, padahal tidak kati nganteni, tidak kati nyunat, inyukui dan seterusnya. Setiap tahun ada acara ini diperhatikan oleh tetanggo yang beragama Yahudi. Maka dijawab oleh lakinya, itu karena mereka merayakan maulid Nabi mereka. Subhanallah, akhirnya di malam hari si bini ini yang bertanya kepada si laki diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya dia bermimpi di dalam malam, di dalam tidurnya, rojulan jamilan jalilan, dia bermimpi ketemu dengan seorang sosok yang jamil itu artinya guanteng. Ado kalau lanang jamil, kalau betino jamila. Kalau jamil itu ganteng, kalau jamila can jadi salah. Kakek kita punya anak namanya apa? Anak lanang jamila namanya, terbalik. Kalau anak lanang jamil, kalau anak betino jamila. Jamila. Jamila mana? Jamila. Jadi rojulan jamila, seorang lelaki yang sangat ganteng, jalilan yang sangat berwibawa, yang sangat luar biasa keindahannya. Maka lelaki tadi di dalam mimpi perempuan Yahudi ini masuk ke rumah tetanggonya yang muslim. Akhirnya ketika dionyo masuk, lelaki tadi masuk, maka langsung dikerumuni oleh wong yang ada di rumah tersebut. Akhirnya mereka menyambut kedatangan lelaki tadi, mencium tangannya dan memeluk daripada tangan lelaki tersebut. Lalu si perempuan Yahudi ini pas nyingok kejadian ini, dia nanya sama tetangganya, itu siapa yang kamu sambut-sambut itu? Itu siapa yang kamu sambut-sambut itu? Man hadza rajul al-jamilul wajh, siapa yang kamu sambut yang sangat ganteng wajahnya? Maka disebutkan oleh tetanggonyo, itu nabi kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kau jingo itu nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya si perempuan tadi ngomong kepada tetanggonyo yang muslim, "Mak mano kalau misalnya aku ngajak dia ngomong, kira-kira dia nyambut aku galak kelakar sama aku atau tidak?" Katanya yang Yahudi tadi, perempuan Yahudi. Maka dijawab oleh tetanggonya yang muslim, jatuhi, pakai bahasa Arab tapi ngomongnya bukan jatuhi, pakai bahasa gitu. Ustaz Wong Mesir itu baca jatuhi juga, pakai kamu bagi umroh ketemu Wong Mesir, jatuhi, apa dia Wong Mesir? Aku nengai ceramah Ustaz Ali, katanya Wong Mesir, tidak, ini kan ceritanya pakai apa bahasa gitu, karena bahasa Arab kamu ngerti mulu. Jatuhi. Akhirnya ketika
perempuan Yahudi tadi dipersilahkan oleh tetangganya Muslim untuk menegur, menyapa Nabi Muhammad SAW. Langsung si perempuan tadi memanggil Nabi Muhammad, "Ya Muhammad," dipanggilnya, "Ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad." Maka ketika perempuan tadi memanggil Rasulullah, maka Rasulullah pun menjawab, "Labbaiki, labbaik, labbaik, labbaik Allahumma, labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik." Itu artinya, ketika kita dipanggil, kalau bahasa Arabnya itu, kalau kita dipanggil, maka untuk menjawab panggilan itu, maka bahasa Arabnya lab, labbaik. Labbaik itu aku datang memenuhi panggilanmu. Bukan cak cukup kita ngomong, misalnya dipanggil, "Oi Romla, yo yo ngapo?" Nak bertanya dulu. Tapi kalau ngarap tidak, "Oi Romla, lebih." Nah, ini bagus kalau kita dipanggil laki gitu. "Romla, lebih, bah." Nah, kan mantep itu. Artinya bukan nanya, "Iyo, ngapo?" Ini bikin kopi, aku ala dewek. Repotnya dong, lanang. Tidak repot itu kan, lebih, lebih. Aku siap memenuhi panggilanmu. Maka Rasulullah ketika beliau dipanggil, "Ya Muhammad," ketika beliau dipanggil oleh Yahudi tadi, perempuan Yahudi, "Ya Muhammad," maka beliau menjawab, "Labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu." Oi, besar hati wong Yahudi tadi, besar hatinya, terharu. Langsung dia ngomong sama Nabi spontan. Ini di jauh mimpi, di jauh mimpi dia ngomong kepada Nabi Muhammad, "Kau menjawab panggilanku seperti ini, sedangkan aku bukan seagama denganmu dan aku adalah musuhmu." Dia ngomong, "Kau nyawab panggilan aku padahal aku Yahudi bukan Muslim. Kau nyawab panggilan aku padahal aku musuhmu bukan temanmu. Aku benci sama kau tapi kau nyawab seperti ini." Maka Rasulullah di dalam mimpi tersebut menjawab, "Aku," kata Nabi Muhammad, "tidaklah aku menjawab panggilanmu melainkan aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadamu wahai perempuan." Subhanallah. Akhirnya di saat momen itu dia pun terbangun dari mimpinya dan dia menangis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam. Dia masuk Islam, Islamnya itu gara-gara mimpi ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Akhirnya setelah dia masuk Islam, dia di malam hari itu di sampingnya ada siapa? Ada siapa lah? Ada lakinya. Lagi kayak itu cerita nih kan. Yo, di sampingnya ada lakinya, langsung dia masang niat jiwati. Lakinya masih itu, masih ngorok lakinya. Dia masang niat jiwati, besok pagi-pagi aku nak muat acara, nak muat makanan lemak-lemak, nak ku sedekah sebagai rasa syukur aku menjadi hamba Allah masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Aku nak merayakan apa yang dilakukan oleh tetangga aku muslim. Nah, akhirnya itu besok pagi dia niat seperti itu. Subhanallah, pas malam sudah berlalu, datanglah waktu pagi yang mana si perempuan ini nak menunaikan daripada apa yang dia niatkan. Yang kita niatkan ini ado niat, ado nazar, beda-beda. Jangan gampang kita ngomong ini nazar. Ado niat, ado nazar. Apa bedanya niat sama nazar? Kalau niat itu ado dijiwati, kalau nazar tuh sudah diucap. Misal anani ado gawi, ado gawian besar, kemudian ana pengen gawian ini cepat diijabah, cepat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ana ngomong di jiwati, belum ngomong dengan lisan, cuma ngomong jiwati, "Ya Allah, aku niat kalau memang gawian tender aku ini berhasil, maka 10%-nya aku nak berikan sedekah kepada santri pondok pesantren." Nah, itu namanya niat. Ketika tender tuh berhasil, apakah wong yang namanya Ali wajib untuk menunaikan niatnya? Jawabannya, boten. Tidak wajib, karena cuma niat. Kalau dia menunaikan, bagus, berarti dia tepat, ya?
cepat tepat janji, tepat niatnya. Bagus, tetapi kalau dia tidak tunaikan dia punya niat, tidak bermasalah karena itu bukan kategori nah beda kalau nazar. Kalau nazar tuh dia ngucapkan ya. Nazartu lillahi atau lillahi alayya. Kalau bahasa Arabnya tuh lillahi alayya an a'mala kadza wa kadza idza waqa'a hadza wa hadza. Apa dia artinya? Artinya aku nazar jikalau gawian ini berhasil maka aku akan cak ini. Nah, kalau dia nyebutkan cak itu, maka jikalau itu tuh terlaksana, maka apa yang dia ucapkan itu wajib untuk dia tunaikan hukumnya wajib. Kalau dia tidak kerjakan apa yang dia nazarkan, maka dia kena kafaroh sumpah. Yaitu kena kafaroh sumpah. Kaki itu banyak rentetannya. Jadi banyak orang bertanya sama Ustaz, Ustaz aku ini sempat menazar, kemarin itu sempat menazar. Pertama kali yang anak tanyakan kepada dia, kau pacak ngomongkan itu tuh nazar, dengan mulut kau nyebutkan atau bau niat jeruh hati. Nah, kadang-kadang kan kita ini bau niat, kita nyebutnya nazar. Jadi itu bedakan. Jangan yo-yo kayak bingungnya. Yeah. Jadi bedakan antara niat sama sama nazar. Niat itu baru atau pengen dijiwati. Kalau nazar itu memang sudah disebutkan, aku nazar nak puasa Senin Kemis jikalau aku dapat rezeki misalnya. Nah, maka dia wajib. Kalau jiwa ini dijiwati, aku pengen niat jiwati tapi dia ngambang-ngambang jiwati kalau gawe ini kelar, kalau sukses gawian ini, aku nak sedekah, aku nak puasa Senin Kemis, aku terserah. Kalau niat itu tidak wajib, kalau nazar baru wajib. Kalau tidak dilaksanakan maka kena kafaroh sumpah, punya hukuman itu. Nah, jadi si perempuan ini niat dia jiluati, besok aku nak ngawet masakan yang lemak-lemak, kemudian aku nak sedekah atas syukur aku kepada Allah gara-gara aku diberikan hidayah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pas besok pagi dia bangun, alangkah terkejutnya dia pas bangun dia nak begawe, ternyata lakinya segegep, lakinya ni lebih semangat, lakinya sudah menyiapkan acara di rumah. Mak dia sudah beli masakan, mak beli makanan yang lemak-lemak. Bingung dia nyingok lakinya. Akhirnya dia nanyo kepada suaminya, wahai suamiku, ayak naon eta? Ado apo? Kok sekarang ini pagi-pagi biasanya kau ni sudah di luar rumah, mak sekarang kau nyiapkan acara, masakan kau belikan, makanan kau belikan. Ado apo? Akhirnya dijawab, aku ngawe ini membuat acara seperti ini karena rasa syukur aku ketemu sama wong yang habis nemui kau semalam. Nah, jadi sama mimpinya. Mimpinya sama-sama masuk Islam, mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini daripada keberkahan daripada membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selawat-selawat yang kita baca tadi, meskipun banyak daripada kita yang cuma pacak maco, cuma pacak denger, tetapi tidak ngerti apa maknanya, tetapi insyaallah pujian-pujian selawat-selawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad insyaallah mendatangkan keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, siang hari ini sedikit kita akan membahas tentang keuntungan keistimewaannya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keuntungan yang Allah berikan hujan, alhamdulillah. Hujan. Karena kalau siang hujan itulah. Hujan itulah kalau ini. Jadi keuntungan kita jadi umat Nabi Muhammad
di dalam akhir surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Al-Baqarah itu ya, yang kita baca, Rabbana la tuhammilna, Rabbana la tahmil alina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Apa dia artinya? La tahmil alaina isran. Ya Allah, wala tahmil alaina isran. Janganlah engkau bebankan kepada kami isran. Isran itu artinya beban-beban yang engkau bebankan kepada alladzina min qablina, umat-umat sebelum kami. Jadi di dalam doa tersebut kita minta kepada Allah supaya Allah tidak membebankan kita beban-beban yang mana beban tersebut Allah berikan, Allah bebankan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pertanyaan, memang beban-beban umat yang dahulu itu makmano? Nah, ini yang dikupas oleh ulama. Beban umat-umat terdahulu yang tidak Allah berikan, tidak Allah bebankan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Contohnya satu, ini pertama contohnya. Umat terdahulu itu kalau mereka apa namanya bajunya terkena najis, bajunya, pakaiannya atau daerah rumahnya terkena najis, maka tidak bisa hilang najis dari baju pakaian tersebut kecuali harus dipotong alias dibuang sudah. Misal kalau kita punya lengan baju di sini terkena, minta maaf, kencing bayi, terkena kencing kencing bayi, kalau cara kita umat Nabi ya dibasuh, benar kan? Kita dibasuh, ini ajaran Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu kalau ada najis yang mengenai pakaian mereka, maka pakaian tersebut tidak bisa disucikan dengan hanya dibasuh, sucinya makmano harus dipotong. Masya Allah, jadi lemak kalau model mah itu bebalenan baju terus gitu, dengan netak lagi, dengan netak lagi, tidak. Tapi kalau untuk umat Nabi Muhammad SAW, hal itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu potong, cukup kita basuh. Kemudian yang kedua, contoh beban yang Allah hilangkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada perempuan yang head, kalau ada perempuan yang head, head itu apa artinya? Head itu datang bulan. Kenapa disebut datang bulan? Karena datangnya tiap bulan. Makanya disebut datang bulan. Minimalnya 24 jam. Biasanya pada umumnya 6-7 hari, maksimalnya 15 hari. Minimalnya 24 jam, maksudnya apa dia? Selama 6 atau 7 hari atau 15 hari, kalau darah itu dikumpulkan, maka jumlah minimal darah yang keluar harus mencapai minimal 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam maka bukan head, bukan datang bulan namanya. Nah, Ustaz Pak Malu ngitungnya maki biasa-biasa be Bu. Ya. Kalau darah tadi keluar melebihi 15 hari, ada perempuan dianya head sehari, dua hari, tiga hari, terus sampai 15 masih metu lagi dia. Nah, head ini namanya. Dia masih metu lagi, maka yang lebih dari 15 hari itu bukan disebut head, tetapi darah istihadhah atau darah penyakit. Itu masalah head. Nah, apa namanya? Biasanya antara head ini ada hubungan sangat erat dengan kehamilan. Benar enggak? Biasanya ini biasa. Perempuan yang siklus headnya tidak rata, berubah-ubah, itu kehamilannya agak sulit.
dibandingkan kalau perempuan yang siklus haidnya itu merata. Ustaz tuh tahu dari mana? Ya belajar di kitab kalau itu aduh. Kalau rata, rapi, maka insya Allah dia lancar lucu, wongnya subur. Ya subur, perempuan itu biasanya subur. Tapi kalau ada yang perempuan haidnya cuma per 3 bulan sekali, ada yang per 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang tidak haidnya. Siapa? Ya kalau lah tua. Ya kan? Kalau tua, makanya kalau sudah tua menopause, maka tidak baca ha? Tidak baca hamil, gara-gara tidak head. Artinya antara head sama kehamilan itu ada hubungan yang sangat erat. Makanya kalau melok kabi, kalau sontek kabi, kalau minum pil kabi, pertama kali yang dirusaknya adalah siklus head. Bener lah? Bener. Gara-gara dia minum pil KB, gara-gara sontek KB, yang biasanya seharusnya sekarang ini datang bulan, ternyata tidak metu darah. Di saat hari yang seharusnya suci, tidak taunya metu darah. Nah inilah bingungnya. Banyak orang bertanya sama kita, lewat orang rumah Nabi. Hebat perempuan-perempuan itu, ibu-ibu nanya sama orang rumah nanya sama kita. Mak mano ini hukumnya seharusnya aku belum datang bulan kok datang seharusnya suci kok ini metu darah kemudian seharusnya apa namanya metu darah tak taunya tidak metu darah mak mano ini head atau bukan ini head atau bukan anak pertanyaan pertama kali yang anak tanyakan sama dia ini melok KB atau tidak melok nah inilah rusaknya merusak siklus head sehingga dia tidak pacak membedakan perempuan itu tidak pacak membedakan yang mana yang darah head yang mana yang bukan darah head karena head ini datangnya bulannya harinya sama biasanya setiap bulan mah itulah kan berputar cak itu itulah daurahnya itu cak itu itulah perputarannya gara-gara ini menjadi rusak maka sebab inilah sebagian ulama mengatakan hukum mengikuti KB itu haram sebagian ulama ngomong seperti itu lu kenapa karena gara-gara melok KB dionyo tidak bisa membedakan antara head sama yang bukan jadi hubungannya sama sholat kalau dia seharusnya hari ini suci tak taunya metu darah itu disebut flek ya kan metu darah ini darah head atau bukan dia kalau darah head berarti tidak sholat tak taunya bukan dia harus sholat bingung seharusnya hari ini dia datang bulan ternyata tidak metu darah nah sekarang ini aku disholat atau tidak jadi bingung gara-gara inilah sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengikuti KB nah masalah balik ke cerita tadi nak nyambung dikit masalah head ibu lagi hamil biasanya head atau tidak ibu lagi hamil head atau tidak nah makonyo ibu lagi hamil tuh gara-gara dia tidak head ternyata darah head itu tersimpan di juru rahim ketika dia melahirkan maka metu disebut darah nifas itu biasanya 40 hari gitu itu 40 biasanya maksimalnya 60 hari kita hitung sekarang kalau seorang perempuan biasanya head itu dalam 1 bulan 7 hari maka dia hamil 9 bu 7 dikali 9 63 makanya ada kalimat nifas itu maksimalnya 60 hari karena hubungannya itu tersimpan darah itu tersimpan selama 9 bulan biasanya kan namanya nifas ini lebih deres daripada head apalagi yang pertama-tama itu delesnya dia nah darah simpenan selama 9 bulan itu dimetukan dengan melalui darah nifas makanya hukum wong nifas itu sama seperti wong yang haid mereka tidak boleh puasa mereka tidak boleh sholat kecuali kalau sudah bersih nah di sini
Kalau umat terdahulu, umat terdahulu itu umat siapa? Umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perempuan yang sedang haid ataupun perempuan yang sedang nifas, maka diwajibkan bagi suami untuk menjauhi istri-istri mereka. Tidak boleh makan bareng, tidak boleh minum bareng, tidak boleh sekamar bareng, bahkan tidak boleh serumah bareng. Repot, masya Allah repot. Kalau bini kita ya, kalau bini kita lagi head, maka umat terdahulu syariatnya mak mano? Makan bareng tidak boleh, minum tidak boleh, ngaco tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ketika datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada doa, la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau berikan beban kepada kami sebagaimana beban-beban umat terdahulu, termasuk beban yang Allah hilangkan dari umat Nabi Muhammad apa di masalah haid ini. Perempuan yang sedang haid, meskipun haid, boleh suami makan bareng. Perempuan yang sedang haid, maka boleh suami sama perempuan tadi istri minum bareng. Serumah masih boleh, sekamar juga masih boleh. Makanya ada sahabat lelaki datang kepada Nabi Muhammad. Dia cerita, baru pengantin, belum terngerti. Wong pengantin, bah? Kalau baru ini biasanya belum terngerti. Kalau lama, baru ngerti. Jadi yang baru ini ngomong sama nabi bini aku nih ngapo eh aduh metu daganya. Oh itu kata nabi itu namanya head. Nah akhirnya sahabat tadi karena kepolosannya dia nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah kalau lagi head itu mak mano nabi? Oh usahanya sama seperti dahet atau mak mano? Boleh gak lho mak mano nabi? Maka kata Nabi Muhammad, isna'u kulla syai'in illan nikah, kata Rasul. Apa dia jawaban Nabi Muhammad? Ketika istrimu sedang haid, isna'u kulla syai'in, lakukanlah segala sesuatu. Boleh. Apa benak digawikan? Boleh. Makan, minum, serumah, sekamar, boleh. Illan nikah, kecuali hubungan itu tak boleh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dilarang. Kalau umat terdahulu bukan hanya makan minum, bukan hanya itu, tapi bahkan makan minum tak boleh, sekamar tak boleh, serumah tidak boleh, harus perempuan itu disepikan, tinggal dewean di rumah. Masya Allah, kalau itu repot. Apalagi kalau misalnya wong perempuan ini kan kalau pas heading bawaannya unyam. Bawaannya unyam, unyam. Kenapa usah tahu ya? Karena wong umaja itu juga. Kalau lahir itu mulai unyam dia. Mulai unyam. Apalagi kalau datang bulannya agak telat. Agak telat tuh tambah unyam. Muda maga. Nah ini. Kalau misalnya yang lagi head itu lagi pikirannya unyam-unyam model mah itu, kemudian disepikan, tidak boleh serumah, tidak boleh sekamar, maka bakal tambah unyam. Alhamdulillah, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat yang berat seperti itu dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira lemak jadi tak? Lemak jadi umat Nabi? Lemak nian. Bukan lemak be, tapi lemak nian. Masih banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, itu yang kedua contohnya. Pertama, yaitu kalau ada najis, maka tidak pacak dibasuh umat terdahulu. Kalau kita pacak dibasuh. Umat terdahulu kalau perempuan nyohed, maka tidak boleh makan bareng, minum bareng, sekamar, seranjang, tidak boleh. Tapi kalau umat Nabi masih boleh. Kemudian selanjutnya apa dia? Umat terdahulu kalau misalnya mereka bermaksiat, maka besok paginya langsung maksiat yang mereka lakukan kemarin itu Allah memerintahkan malaikat untuk nulis di depan pintu rumahnya. Repot ini bu.
maksiat yang kemarin itu besok pagi, setiap pagi kakek ada papan di depan pintu rumahnya yang ditulisi oleh malaikat. Apa ditulisannya? Tentang maksiat yang kita gawikan kemarin. Ibu ini ngatoi ibu itu. Ditulis. Ibu ini cah ini. Bapak ini cah itu. Tidak sholat dan seterusnya. Ditulis oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bersyukur. Kalau kita sekarang banyak maksiat yang kita gawikan, tetapi sebanyak maksiat tersebut Allah tutupi makanya ibu-ibu masih nyebut anak ustaz. Kalau ibu-ibu tahu apa yang digawikan kita, maka Ali tidak disebut Ali. Ali tidak disebut Ali. Kalau tahu si Ali takuan be maki kopia, maki baju koko, maki sewet, cak kealiman, tidak tahu cuma siat juga. Nah, karena Allah nutupi kita, sehingga wong lain yang hidup di sekitar kita tidak tahu perihal apa gawian apa repiilnya gitu. Apa PL-nya kita tidak tahu, mereka tidak tahu, yang tahu Allah Subhanahu wa taala, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup bermasyarakat masih galak. Nah, masih berani untuk tampil datang pergi majelis taklim. Ya kan? Bagi jilbab, bagi ini. Padahal kemarin banyak yang digawe gini. Tapi Allah tutupi, maka Nabi Muhammad ngomong kullu ummati mu'afa, kata Rasulullah. Umatku ini galo-galo mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makna gambarannya dia bermaksiat sekarang tidak ditutup. Aku tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke majelis taklim, mungkin banyak daripada kita yang ngawi ke maksiat, tapi pas mungkin pergi majelis taklim, nah. Ya, dengan bagusnya, dengan ininya. Ini berkat daripada pengampunan atau ditutupnya aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, seluruh umatku ditutupi aibnya oleh Allah kecuali mereka yang membuka aib tersebut. Makna maksudnya, kata Nabi, ada sebagian daripada umatku yang dionyo bermaksiat dan dio bangga terhadap maksiat yang dio gaweke. Nah, ini kebangetan nih. Ini kebangetan. Dionyo ngawe ke maksiat, kemudian dionyo cerita-cerita apa yang dio gawikan daripada perbuatan maksiat. Woi, kemarin itu tuh aku, kau tahu tak? Aku kesano. Oh, masya Allah, lemaknya bisa. Makin masya Allah loh dia. Lemaknya aku kesano tuh ini. Ngawe ke maksiat, diceritakan. Padahal Allah menutupi apa yang dio gawikan kemarin. Maka kata Nabi Muhammad, wong seperti ini itu adalah wong yang dosonyo lebih besar daripada maksiat itu dewek. Makanya hati-hati ibu-ibu, hati-hati. Kalau kita ngawikan maksiat, jangan kita cerita-cerita, tetapi kita diperintahkan untuk bertaubat, beristighfar. Itu pertama. Apa yang kita ngawikan cukup kita yang tahu, cukup kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hubungan kita, bertaubat, beristighfar. Itu pertama. Kedua, kalau kita tahu kawan kita bermaksiat, kalau kita tahu makmano kawan kita, maka jangan sekali-kali kita berani untuk membuka-buka aib, untuk membuka mencemarkan dia punya nama baik. Kenapa? Karena Allah bae nutupi kekurangannya, Allah bae nutupi celanya, Allah bae nutupi aibnya, Allah bae nutupi maksiat yang dia gawekan. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita ngomong sama kawan, ibu hati-hati, tidak usah lah muda itu. Aku tahu dia itu galak ngomong di gua, galak ngatur. Depan kamu jadi bagus. Jangan kita jadi wong seperti itu. Kenapa? Ingat, kata Nabi Muhammad, man sataro musliman fid dunia satarahullahu fid dunia wal akhirah. Ini pertama, siapa yang dia menutupi aib
menutupi celah keburukan saudaranya sesama muslim di dunia, maka aib keburukan kesalahan yang dilakukan oleh wong tadi, oleh dionyo yang menutupi, akan ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Siapa yang nutupi nyangko mulut untuk tidak membicarakan keburukan wong lain, maka keburukannya dia di dunia dan di akhirat akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada cerita Nabi Muhammad menceritakan ada seorang hamba Allah ketika dipanggil, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ngomong sama dia, "Kita ni kan kaget pasti padang mahsyar bakal nerimo kitab, bakal nerimo kitab bagi rapor." Ya, kitab entah itu kita terima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri atau lewat belakang, naudzubillah. Setelah kita terima tangan dengan kitab tadi, kita akan satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian daripada umatku yang dia diajak ngomong oleh Allah, ado dak kau waktu di dunia ngawi ke ini, maksiat ini, adonian ya Allah, maksiat ini adonian ya Allah, dia ngaku. Kemudian Allah ngomong sama dia, ado dak waktu di dunia maksiat yang kau gawikan itu aku beberkan, aku bukakan, tidak pernah ya Allah, engkau selalu menutupi kekuranganku ya Allah. Maka apa katanya Allah kepada orang tersebut, sebagaimana aku menutupi kekuranganmu di dunia, maka di saat ini aku tutupi kekuranganmu di akhirat. Gara-gara dionyo tahu diri, selalu bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong yang galak nutupi keburukan, maka keburukannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang hobi muka-muka, yang hobi mukamu, yang hayal ngurusi gawian wong celotehan, wong gawian ngomong dikit ngomong. Sekarang ni kan paling pintar wong ni berkomentar, wong ni paling pintar berkomentar. Apa lagi komentar lewat grup WA. Nah, panjang mulutnya nah, ngetik apa lentik dia punya tangan. Komentar pintar. Komit sudah mantui dak, ngewangi dak, ngatoi iyo. Nah ini tak bagus. Wong model main ini tak bagus. Tak bagus model itu. Inti kalau dak pacak mantu, dak pacak ngewangi, paling tidak jangan nganggu, jangan ngetok. Nah, jangan ngetok. Iyo iyo, iyo ni. Eh jangan, jangan. Paling tidak kita jangan nganggu, jangan ngetok. Itu bagus kita bisa bantu, daripada lah saudara nganggu, lah tidak lah saudara mantu tidak kewangi, ngerusak dengan komentar. Wong yang galak hobi ngomongi celotehan, komentar apa pegawai dikomentari dan seterusnya, maka kebalikan dari hadis tadi, dalam membicarakan keburukan wong, maka keburukannya di dunia dan di akhirat akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya malu. Paling malu kita kalau keburukan ini diketahui oleh wong yang hidup di sekitar kita. Paling malu. Kenapa? Mereka ini menghormati kita karena Allah tutup. Ketika Allah buka, tahu. Woi, kau ini kulitnya lebih bagus, casingnya lebih bagus. Tak tahu jeronya? Bosok. Bukan busuk, eh? Bosok. Tak bagus jeronya. Ini di dunia bagus. Apalagi di akhirat. Makanya ada kisah bahwasanya umat Nabi Muhammad, ada umat ketika manusia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dibeberkan dia punya keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah, dia belum nyampe di hadapan Allah, gayanya sudah meleleh gara-gara malu keburukan dia ditampilkan, dipertontonkan oleh Allah, seluruh manusia tahu di akhirat kan, seluruh manusia tahu. Oh, ngertinya di dunia ini ceritanya. Maki kopi maki ini, oh ya ini ya. Nah, tahu. Jadi ketika namanya dipanggil, alangkah malunya wong yang dieluh-eluhkan di dunia, yang dipandang hebat, dihormati di dunia, ternyata di akhirat dibukakan keburukannya, maka di saat itu wajahnya meleleh, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama, jangan kita nguyoi mukai ekwo. Allah ben nutupinya, buat apa kita buka. Siapa yang buka, siap-siap dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu
Yang kedua, efek samping kalau kita galak ngomongi wong. Efek samping kalau kita galak ngatoi wong. Efek sampingnya apa dia? Apa yang kita omongi, apa yang kita katoi terhadap wong itu, kaget kita ganggu itu. Ini nanti yang ngomong. Apa kata Nabi? Lagiamut, dia tidak bakal mati kecuali apa yang diomonginya terhadap wong itu akan dia gawikan sebelum dia mening. Misalnya, kalau kita galak ngatoi, eh awak kayo, nada is dokter pelit nian. Nah, kaget Allah jadikan dia kayo juga dan pelit. Ay, awak ini takut anin sombong ini. Kaget dia juga diberikan sombong oleh Allah SWT. Tidak bakal dia meninggal kecuali apa yang diomonginya akan dia lakukan sebagaimana dia ngomongi wong ta wong tadi. Na'udzubillah tsumma tsumma na'udzubillah. Maka jangan-jangan kita sok suci, kita masih banyak kekurangannya, kekurangan tadi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusi diri dewek, taubatlah kita, banyak-banyak istighfar, berhenti ngurusi gawian wong. Karena kita tidak tahu mungkin dia buruk di mata kita, tetapi ternyata dia setelah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi salah satu daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kalau umat terdahulu setiap maksiat yang mereka lakukan di hari kemarin, maka di pagi hari esoknya maksiat-maksiat tersebut tercatat, dicatat oleh malaikat di depan pintu rumah mereka sebagai bentuk azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir. Ini kan sudah tiga. Nah, tiga atau empat ke? Jadilah tiga belah ya. Tiga ganjil, kalau empat kaget arahnya ke sana. Eh? Tiga. Ya jangan tak bagus empat. Kalau empat nak lima puluh lagi. Tiga be jadilah. Pertama, keutamaan kita umat Nabi apa dia? Yaitu diberikan keringanan oleh Allah, najis bisa dibasuh. Kemudian yang kedua, perempuan yang haid masih bisa hidup berdampingan. Yang ketiga, yang paling hebat adalah dosa kesalahan kita ditutupi oleh Allah, tidak dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengetahui ini, insyaallah kita makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan kita cinta kepada Nabi, kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap insyaallah kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai dikumpulkan Allah di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.